Kembali lagi sama aku Cisna. Kali ini ada sesuatu yang berbeda karena kita mau rayain 17-an. Tapi di rumah aja. Di sini ada aku, istrinya, ada anaknya Angkasa, dan ada satu lagi. Ini dia. Tada! Ada suami aku juga. Jadi kita mau rayain 17-an tapi di rumah aja. Keluarga kita aja. Kira-kira mau ngapain ya? Mau lomba nih kita. Ya, kita mau lomba. Tapi kali ini cuma berdua aja. Karena nanti agak saya rusuh. Jadi kamu tim mana? Tim suami? Atau tim istri? Mau jelasin lombanya dulu. Nah, lombanya ini adalah lomba makan kerupuk. Dengan sedikit modifikasi. Jadi aku ya kita lomba makan yang paling cepat itu bakalan dandanin yang kalah paling lama makannya gitu. Jadi di sini udah ada makeup nih di sini. Ngerti nggak? Yeah. Gitu doang jawabnya. Gitu agak irit ya bun. Jadi ya cepet-cepetan kalau aku duluan yang selesai makan berarti. Aku dandanin kamu dan sebaliknya. Oke, semuanya sudah siap. Yang pertama ada ini, ada cushion. Gimana? Ada deg-degan? Biasa. Biasa aja katanya. Udah siap? Udah dong. Udah siap. Kita mulai ronde pertama. Satu, dua, tiga. Serah gua kan? Enggak, serah lu. Bukan gitu. Bukan oh. Sering lihat. Dibuka dulu. Oh. Ini apa nih sih? Ini taruh di mana? Jidat. Enggak serah lu. Ya kan kamu udah sering lihat aku make up. Yang cantik dong. Saya jadi badut. Ronde kedua. Bedak dari SK ini. Ntar kita tulis lah di situ ya. Ronde kedua. Satu, dua, tiga. Ya coba lagi tahun depan. Maret ngelikit. Ini tuh digiin. Oh gitu. Ikan lu suruh nonton. Gue mau ngajak ke lain. Penuh dendam dan. Oh iyalah jelas. Ronde ketiga. Apa nih? Tak dulu udah pengen aja. Alis. Satu dulu aja. Aku duluan. Aku udah bilang duluan. Pembaksaan. Gak ada orang lagi nih. Lepas kerupuknya.
Yeah. Ini cantik-cantik. Ya gak bisa sampai melihat gitu nih. Aku mah kak, aku mah baik, gak salah-salah. Oh, aku mau pakai teknik. Gak pakai dendam kayak kamu. Curhat. Aduh. Oh, kan. Skornya aja nih, 2-1. Oke, kita lanjut ke ronde berikutnya, ronde keempat. Eyeshadow. Posisinya sekarang skornya adalah 2-1. Oke. Sabar saja. 1 2 3. Masih banget. Apaan? Aduh, kamu juga masih ada. Sini mana apa? Enggak, masih banyak gitu. Sok ngerti lo. Gitu. Iya, sini. Lah terserah kan. Yang penting dibuka kan. Ya udah, sama udah. Gimana? Gimana? Aduh, dendam gitu, Mas. Dari hati banget ini makin diceplek-plek lagi. Plek-plek. Wush. Jadi skornya adalah 3-1. Eh salah, 3-1. Ah, mulut kamu tuh gede. Ah, gitu kalau makan masuk kerupuknya. Kecil. Ronde kelima lanjut ke eyeliner ya. Ronde kelima. Saudara-saudara. Skornya adalah 3-2 ya. Aku semakin membalap. Lanjutnya yang keenam, ronde keenam. Maskara. Tunggu dia. Lah. Makanya di mana? Nah, mata harusnya. Ya Allah, mau ngomong kasar takut berdosa neraka nanti. Mau ngatain balasan neraka ya, tapi kesel banget ya, ya Allah, di situ di sini. Turn make up terbang. Aduh, saudara-saudara. Ke ronde ke-7. Skornya adalah 4-2. Minum dulu. Enggak lah. Udah boleh minum. Ya. Lanjut ke contour atau bronzer. 1, 2, 3. Ya. 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 Ya.
biar pipinya tirus senyum. Oh, kantor hidung jangan lupa. Jadi skornya sekarang adalah 4-3. Yeay, kita mau balap lagi. Ronde berikutnya ada 8. Ini adalah blush on. 1, 2, 3. Udah. Apa? Apa? Sampai di mana? Di pipi. Tukang ngaco ya. Ya, cantik. Aduh, ngapain sampai dagu-dagu? Selamat gua. Ngapain sampai tren make up. Oh, 2022 ya. Prediksinya gimana? Oke, masker di sini. Jadi kayak ulat bulu sekarang. No. Skornya adalah 5-3. Masih ada 2 lagi. Selanjutnya adalah highlighter. Ronde ke 9, again? Ronde ke 9. 1-3. Satu kerupuk terdiskualifikasi, jadi satu kerupuk kita bagi 2 supaya memberikan kalian pembisan kembali dari Chelsea. Tunggu saja. Kamu juga. Kamu masih ada demi. Agak istri takut masuk neraka. Jangan pakai di mana nih. Aku udah asum. Disambung udah. Kijo karena lebih cantik lah. Oh, makasih. Kalau gini aja dibilang cantik. Coba lu dengan bener. Oke, jadi acara 17 kita kali ini tim suami dengan skor 6 dan tim istri dengan skor 4. Jadi kali ini lomba 17-annya dimenangkan oleh tim suami. Jadi gimana menurut kalian? Udah ganteng belum? Udah cantik belum? Udah laku yang penting. Maaf ya, joms-joms di luar sana. Ya gini, kalau udah nikah gak apa-apa. Udah gak ada jaim-jaimnya. Gak afdol kalau gak ada hadiahnya. Kita panggilkan bintang tamu kita untuk memberikan hadiah. Dipersilakan kepada Angkasa Yoda Manendra untuk memberikan hadiah kepada ayahnya. Jalan ini ya.
kita akan melanjutkan ke prosesi penyerahan hadiah kepada pemenang, ya kan, yang akan diserahkan oleh Angkasa Yuda. Ini ya hadiahnya. Tadaa. Kita serahkan hadiahnya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Gimana seru kan ya? Kira-kira bikin games apa lagi ya? Jadi kalian udah menentukan tim mana? Tim suami atau tim istri? Tim angkasa. Tim anak ntar ada ya. Jangan lupa like, subscribe, juga share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Ayo komen di bawah kira-kira bikin keseruan apa lagi kita. Jangan lupa follow aku di sosial media juga ya. Dadah.